Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kronologis kebakaran dari pasar ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapolres Purworejo, AKBP Romal Hutajulu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pak, bisa dijelaskan nggak, Pak, awal kejadian kebakaran ini seperti apa? Jadi kami perlu jelaskan di sini, benar telah terjadi peristiwa kebakaran dengan tempat kejadian perkara Pasar Balidono, Kelurahan Balidono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, pada hari Sabtu dini hari sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu kami mendapat laporan dan informasi dari masyarakat. Kemudian kami telah menggelar dan mendatangi TKP, melakukan langkah-langkah optimal terkait mendatangi TKP, menutup lokasi kejadian, serta mengamankan tempat kejadian perkara, serta membantu proses pemadam kebakaran untuk mengamankan lokasi dan memberikan gerak arus daripada keluar masuknya kurang lebih 10 unit pemadaman kebakaran, bantuan dari Purworejo, kemudian Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dari jam 23 hari Sabtu dini hari tadi malam sampai hari ini Minggu pagi tanggal 28 Juli 2013 pukul kurang lebih 07.00 api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 100 personil gabungan antara Polsek seluruh jajaran Polres Purworejo dengan Polres sendiri dibantu oleh aparat Kodim, kemudian aparat dari pemadam kebakaran dan Batalion Lindut 412. Atas kerjasamanya kami berhasil sudah bisa memadamkan api. Untuk asal mula penyebab kebakaran, berdasarkan fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan, belum kami bisa temukan penyebab kebakaran, asal mula api. Demikian. Tapi kalau misalnya kira-kira kebakaran ini dimulai dari lantai bawah atau lantai atas, Pak, yang umumnya didominasi oleh toko apa gitu, Pak? Sementara masih 4 saksi, yang tadi malam 2 penjaga pasar dan 2 satpam pasar tersebut masih dimintai keterangan di Polres. Untuk sementara juga kami beritakan, untuk kerugian material dan korban jiwa belum dapat ditaksir, untuk kerugian material dan untuk korban jiwa belum ada. Demikian, masih. Terima kasih, Bapak. Ya. Demikian hasil wawancara kami dengan Kapolres Purworejo terkait dengan kebakaran yang terjadi di Pasar Balidono, Kabupaten Purworejo. Anissa, kembali ke studio.